Dan jago dengan jersey warna kuning, hitam, hitam. Berada di sebelah kanan. Toss coin masih dilakukan oleh wasit yang memimpin pertandingan, Bapak Harsono. SPD MBD, SPD MMMKG, SPD MBD AJG, AMP. Bola pertama diambil oleh jago nomor punggung 6, langsung ke gawang, tapi kurang cermat. Dan bola masih dikuasai oleh pemain-pemain belakang dari gawang. Serangan dari sisi kanan oleh Lau Gawang. Masih berebut bola satu lawan satu dan keluar-keluar pasukan tendangan penjuru untuk gawang. Dengan penjuru dihadapi oleh nomor punggung 2 dari gawang. Ancang-ancang tiga langkah langsung sudah dapat, langsung ke depan berupaya heading. Tapi dengan sikap penjaga gawang dari jago mengamankan gawangnya dengan menangkap bola. Lagi serangan dari lini pertahanan tengah nomor punggung 6 dari gawang. Masih mencoba melewati 1-2 pemain dari pemain jago. Masih mendribbling bola ke sayap pertahanan kanan sebelah gawang, umpan ke depan, berbahaya langsung gawang, tapi kurang cepat dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk gawang. Masih kedudukan sama kuat 0-0 punya gawang mendata bola. Langsung tendangan ke depan, siapa yang dituju di sana? Nomor punggung 9 dari jago Ardana yang dituju, tapi kurang cermat kontrol bolanya dan dibuang saja tadi bola, menghasilkan tendangan penjuru untuk jago. Ini kan ini keluar. Adik.
Adik-adik istirahat dulu yang belum main bola sekarang. Adik-adik yang berada di depan gawang Pak Yeri, bola diambil dulu Pak Yeri. Tidak boleh. Ayo istirahat adik-adik. Dan dipersiapkan dari sekarang pertandingan yang ke-8 Putra Pakis berhadapan dengan Akademi Arema. Sekali lagi bisa dipersiapkan dari sekarang. Gaya medis. Baji, Pak Solis. Sekali lagi mohon dipersiapkan pemanasan dan briefing mulai sekarang sehingga nanti begitu peluit dibunyikan bisa langsung masuk di lapangan. Putra Pakis yang akan menghadapi Akademi Arema. Dengan sudut dihadapi nomor punggung 6 dari gawang FA, ambil ajang-ajang 5 pemain berada di depan gawang jago, ambil ajang-ajang sudah dilakukan, langsung datar saja dikuasai oleh palang pintu dari pemain jago. Masih berebut bola dengan Ardana, tapi apa yang terjadi ini hanya menghasilkan tendangan gawang untuk jago. Saya dilakukan serangan dari sebelah kanan pertahanan gawang Anak Jagung melebar nomor punggung 12 yang dituju disakitkan saja oleh palang pintu dari tim gawang Rama. Wasit perkataan pemain nomor punggung 6 gawang keluar. Nomor punggung 6 gawang keluar, masuk nomor 10 Rama. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi oleh Jagung. Sudah dilakukan siapa yang dituju tadi? Lari serangan dari sayap kanan Ardana nomor 7. Kuasai bola, masih berebut serangan cukup cepat, tapi bola keluar lapangan dan hanya memasukkan lemparan ke dalam untuk Jago. Sudah dilakukan tadi terjadi benturan dan lemparan untuk Rama. Lemparan ke dalam Rama, bawa bola belakang, sudah dilakukan. Dan kami ucapkan selamat datang kepada tim Esko dari Ascot Kota Malang. Ada Bapak Agus Yuwono, monggo pindah Pak. Kopi ini di samping, monggo.
kopi. Dan beserta jajarannya, alhamdulillah banyak respek dari pejabat-pejabat bola Kota Malang sudah hadir di tengah-tengah kita menyaksikan pertandingan wasitnya bergantungan dari Gama alas keluar masuk nomor punggung 8 Gama. Aman. Wasit pergantian pemain keluar Gama Radit keluar masuk nomor punggung 5 Mirsa keluar masuk nomor punggung 3 Gama dari Jakob keluar Aksan keluar masuk nomor punggung 19. Pertandingan cukup seru tersaji di anniversary Tugu Tirta Perumda Kota Malang yang ke-49 di gelarannya di usia grassroots kelahiran 2012 atau U11 di hari ini Gama FA berhadapan dengan Jagung. Cover. Sekali lagi bisa merapat ke tanda panitia. Putra Pakis yang akan berhadapan dengan Ava. Sekali lagi silakan merapat ke tanda panitia. Putra Pakis yang berhadapan dengan Akademi Arema. Dan untuk itu bisa menyerahkan DSP. Masuk kamu.
Sekali lagi kerjasamanya Bapak Ibu dan semua wali juga ofisial, bila melihat sampah mohon dipungut dan dimasukkan ke kantong-kantong sampah.